Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Deno di channel Denovid. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial mengenai disk cleanup. Jika teman-teman pernah merasakan kinerja laptop terasa berat, lalu drive C cepat penuh, maka bisa dipastikan kalau laptop teman-teman sudah penuh dengan berbagai jenis file sampah, seperti temporary files, cache, logs, history files browser junk, dan berbagai jenis file yang sudah tidak dibutuhkan lainnya. Menghapus pada Recycle Bin saja tidak cukup. Untuk itu, kita perlu melakukan pembersihan secara menyeluruh. Seperti apa caranya? Silahkan simak video berikut. Pertama, klik tombol Start. Lalu ketik Disk Cleanup. Pilih Drive C, dan klik OK. klik pada clean up system files Centang jenis file sampah apa saja yang ingin dibersihkan. Kalau saya Centang semuanya saja. Jika sudah, silakan klik OK dan tunggu sampai proses cleaning selesai. Setelah mengikuti seluruh proses di atas, maka kita telah berhasil menggunakan disk cleanup untuk membersihkan file sampah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan ruang kosong baru di hard disk, dan jika file sampah yang dibersihkan cukup besar, ruang yang diperoleh terkadang bisa besar. Trik ini bisa sangat berguna untuk drive C berkapasitas kecil. Itu saja video tutorial kali ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.